sahabat bonsai dimanapun kalian berada. Kembali lagi ke channel Bonsai Elemen bersama saya Dona Wayan. Dalam episode kali ini, saya ingin membuat sebuah proyek tentang bagaimana membuat tokonoma dengan artistik Balinya. Saya ingin menonjolkan kembali apa itu sebuah artistik di daerah tertentu yang akan membuat ornamen tokonoma itu kelihatan berbeda. Apa itu tokonoma? Jadi tokonoma adalah sebuah ruangan atau sebuah landscape yang dibuat untuk mendisplay sebuah pohon atau sebuah bonsai dengan ornamen-ornamen tertentu tergantung dari negara-negara mereka masing-masing. Jadi untuk saat ini saya ingin membuat tokonoma itu dengan media sebuah tembok yang akan saya atau kami lukis menggunakan teknik mural atau ya mungkin bisa dikatakan graffiti juga, dengan menambahkan siluet pura-pura di Bali, pegunungan-pegunungan di Bali dengan pura-puranya. Untuk proyek ini sangat spesial karena saya kedatangan teman-teman yang menurut saya notabene-nya dalam berkesenian itu sudah luar biasa. Di antaranya Pak Fani Art, Soko Art, dan Guska Darmanik. Jadi mereka sudah melakukan berkesenian secara profesional, baik sebagai seorang tato artis dan juga seorang desainer, pelukis digital ataupun pelukis kanvas. Dan mereka juga termasuk orang-orang yang multi-talented ya. Ya, jadi saya perkenalkan Pandey atau Pandey Art, Pandey Juliadi namanya aslinya. Facebooknya apa, Pandey? Pandey Art. Instagramnya juga? Instagram Pandey Art. Pandey Art juga. Ya, beliau adalah seorang digital painter ya. Digital painting ya, dan juga lukisan. Karya-karyanya sudah mendunia ya. Yang di sini adalah kakak saya, Soka Art, dari mana? Dari Mengui, ya. Badung. Ya, jauh-jauh loh dari Mengui datang ke sini. Hanya untuk membantu saya dalam membuat proyek ini. Ya, beliau juga seorang profesional tattoo artist. Sekarang kerja di mana, Bu? Oh, di Anchor Tattoo di Legian ya. Kalau Pak Pandey sendiri dari Tabanan ya? Iya. Dari Tabanan, tapi tinggalnya di Panjer. Di Panjer. Oh iya. Jadi kalau mau interaksi ke mereka sudah tahu. Yang ini yang paling bontot ini Guska Darmanik ya. Guska Darmanik, FB atau Instagram? Sama Guska Darmanik. Oh iya. Dia sudah open tattoo-nya, artinya sudah profesional tattoo artist sudah berapa tahun, Gus? Awal nato 2014, enam tahun 7 tahunnya sudah mulai pro ya menjadi seorang tato artis. Studionya bernama Damantras Tato ya. Ya, lokasinya di mana, Gus? Di Kuta, di Bonasari. Oh ya. Dekat pantai. Itu juga dari Guska Darmanik dari Damantras Tato. Seharusnya banyak teman yang datang tapi karena kesibukan mereka jadi agak terhambat. Jadi untuk gambar yang sekecil ini atau media yang sekecil ini untuk 4 orang okelah. Oke? Jadi kita akan melakukan sketsa, kemudian mulai men-sket dari temboknya itu, kemudian mulai dengan pengecatan atau painting prosesnya. Jadi ikuti terus Bonsai Elemen bersama saya Dona Wayan. Oke, pemirsa, sekarang Pandey akan mulai membuat sketsa ringan. Artinya dalam kedepannya atau saat proses nanti, saat painting nanti, kita ada bayangan atau benang merahnya yang akan dituju. Ya, silakan Manis. Di sini tebingnya ya. Iya, iya. Jadi saya ini nih, saya mau seolah ada pegunungan terjal dengan pura-puranya seperti gunung kita yang di Batur atau di Pura Besakih ya. Jadi konsep Balinya itu kental gitu deh. Ya nih. Ininya dulu globalnya lah dulu. Iya. Terus mungkin di ini yang lebih di bawah mungkin nih bebatuan tebing. Tapi warnanya ini ringan deh ya. Klasik lah, tidak mendominasi dari si bonsai nanti kalau sudah ada displaynya. Mungkin ini yang jauh nanti, yang terjauh ya. Jauh nanti mungkin dia agak tipis di sini. Iya, siluet yang terjauh siluet, ya. Iya. Sini puranya bagus ini.
bakalannya. Iya, iya. Yang paling tajam mungkin di bawah nanti. Mungkin ini yang paling keras selama ini. Ini yang di depan, ini yang nomor 3 lapisan. 1, 2, 3. Kasih nomor langsung aja deh. Paling jauh lah ini. Iya, iya. Oke. Sini ya, cloud ya. Iya, ini awan lah nanti di sini. Sedikit. Ada gini pohon-pohon kecil. Pohon kecil. Ya. Ada burung gini cabangnya. Warnanya mungkin black and grey aja nih ya. Apa? Sedikit ke warna teh deh. Agus gimana ininya? Ya masukin coklat sedikit. Oh coklat sedikit guys ya. Ini biar nggak satu warna deh, biar ada softnya gitu deh. Iya. Untuk menghidupkan ini ya. Mungkin kurangnya di sini ya. Iya. Merunya mungkin ini mudahnya meru lah. Meru ya. Kalau di Bali itu namanya meru. Bentuk atau ada pura itu sendiri. Ya oke teman-teman bonsai. Ini adalah sket dasar sekali, bahkan orang lain pun tidak akan mengerti. Ini yang bikin oleh Pande ya. Jadi ini hanya siluet atau garis-garis saja. Soalnya karena kita semua ini seorang pelukis ya, mengertilah, pahamlah apa yang menjadi sebuah sket dasar. Oke, kita lanjut dengan mulai dengan pengerjaan. Saya akan menunjukkan warna cat atau jenis cat apa yang baik untuk membuat lukisan mural ya. Jadi agar tidak mengkilat atau bahkan terlalu terserap oleh temboknya. Oke, kita lanjut di terus ya. Oke sahabat bonsai, ini adalah jenis-jenis cat yang dibawa oleh Agus Kadarmanik ya, karena dia sudah biasa mengerjakan mural dan juga Pande dan juga Blisoke. Mereka sudah terbiasa membuat mural baik di tembok ataupun bidang-bidang lain, mungkin dari tembok yang bertekstur kasar bahkan yang halus. Jadi ini cat apa Gus? Ini sebenarnya aslinya cat genteng. Oh ini cat genteng? Ah cat genteng. Iya. Tapi karena dia kandungan akriliknya bagus. Saya pakai ini aja biar simpel. Maksudnya logikanya kalau saya buat mural outdoor, kena hujan, kena panas, ini udah pasti awet. Dan awet juga ya. Oh ya. Jadi begitu pemirsa. Jadi bukan karena merek tetapi karena isinya menurut Agus ya. Jadi untuk jenis ini akriliknya itu cukup bagus, bahkan juga sangat bagus untuk outdoor. Bagaimana menurut Blisoke? Apakah memang begitu? Iya, betul. Saya juga pakai gini juga di rumah. Oh yang kualitasnya juga bagus. Ya, jadi ini adalah warna dasar ya Gus ya. Nanti dicampur lagi kan? Iya. Nanti kita campur. Soalnya beli wayangnya maunya muralnya konsepnya lebih ke black and grey sama ada warna coklat. Iya, agak ngesop Gus ya. Jadi saya bawa warna ini aja, ini putih, hitam, coklat sama kuning. Oh. Nanti bisa kita campur. Oh ya, jadi begitu sahabat bonsai. Jadi ini adalah warna dasar, nanti akan dicampur dan dikombinasi oleh Agus sehingga mendapatkan warna-warna yang kita inginkan. Jadi ada hitam, putih, coklat, sama kuning Gus ya. Untuk kuasnya sendiri ini apa Gus? Kalau kuas bebas, tapi saya kebetulan dapatnya yang ini. Oh iya, ini dapatnya di toko-toko kesenian ya? Iya, toko kesenian banyak. Oh, iya. Oh iya, iya, ini yang dibawa oleh Blisoke, ini yang untuk membuat detail beli ya? Iya. Oke, sahabat bonsai, kita akan mulai membuat sket dengan menggunakan kapur, Pak Mende. Kapur ya, agar memudahkan nanti pengerjaannya. Untuk ini kapurnya untuk garis luar aja kan? Iya. Iya. Tujuannya kalau kotor tuh mudah dihapus nanti. Oh iya ya, jadi kalau ada kelewat atau berlebih mudah dihapus. Tidak disarankan menggunakan pensil atau epoxy atau spidol. Tidak disarankan kecuali pro ya kerjanya. Oh ya, jadi begitu pemirsa. Jadi kalau kalian ingin menggunakan hal-hal seperti itu, tidak disarankan. Kapur lebih baik karena mudah dihapus. Oh ya, kalau ada kesalahan di sketsa itu kan gampang dihapus. Oh ya.
Oke, Pak Pandi akan menyeket daripada tembok saya ini dan membuat sketsanya dibantu dengan Agus dan Bisoko. Oke, lanjut. Oke, sahabat bonsai, kembali lagi. Sekarang kita berada di akhir acara ya, atau segmen atau episode kali ini. Jadi tentang sebuah pembuatan tokonoma dengan menggunakan media mural, media tembok yang dicat, yang itu yang disebut mural. Teknik-teknik itu dalam lukisan sebuah tembok atau graffiti. Jadi bisa dilihat saya membuat ini dengan konsep seperti ini, dibantu dengan teman-teman, sebuah pegunungan-pegunungan di Bali, di sana ada puranya, bisa dilihat, akan menimbulkan kesan Balinese culture yang kental, atau lebih mendekati Hinduism mitologi ya. Banyak ada di Pulau Bali, sekitaran Gunung Batur, Gunung Besakih, bahkan di Pulau Jawa, seperti di Bromo, apalagi Gus? Di Gunung Semeru ya, tepat sekali. Jadi untuk tahapan kali ini, seperti yang kalian lihat tadi, ada percepat time lapse untuk menyingkat durasi ya. Sudah dijelaskan tadi sama teman-teman bagaimana tentang penggunaan cat yang baik, kemudian sketch ringan dari Pandey tadi juga, kemudian teknik-teknik penguasaan dari Agus dan teknik lukisnya dari Blisoko. Saya hanya membantu kecil-kecil saja. Ya, jadi dalam konsep tokonoma ini saya ingin menampilkan sebuah gaya Bali yang kental. Walaupun tokonoma itu datangnya dari budaya Jepang, tapi bonsai itu sudah internasional, sudah mengglobal, bahkan negara-negara sudah mulai menunjukkan jati dirinya. Dengan cara itu saya juga ingin menampilkan sebuah tokonoma dengan bergaya Bali. Jadi kalau kalian tertarik dengan hal mural seperti ini, kalian bisa menghubungi teman-teman saya ini. Karena mereka memang expertnya, tidak diragukan lagi, dari Pandey, Bisoko, bahkan aku sendiri. Halo sahabat bonsai, dimanapun kalian berada, ini adalah hari kedua di mana kemarin teman-teman saya, Pandey, Agus, Soko, sudah membantu saya dalam pembuatan sebuah mural dalam konsep sebuah tokonoma yang berbeda ya. Artinya tempat display bonsai dengan pola pikir yang berbeda. Di sini saya menggunakan sebuah media mural atau lukisan dinding. Jadi saya sudah meletakkan sebuah bonsai yang bergaya Ishizuki. Sesuai dengan konsep dari channel ini, saya ingin menyajikan sebuah
pola pikir yang berbeda, di mana sebuah bonsai bisa dikombinasikan dengan gaya lukis mural atau lukisan dinding. Ya, konsepnya tidak jauh berbeda dari Ishizuki. Untuk memperkuat sebuah bonsai, kita memerlukan sebuah background atau tampilan atau sebuah settingan untuk keselarasan, bahkan untuk mengangkat power dari pohon itu sendiri. Untuk Ishizuki, saya membuat sebuah mural yang sama, yaitu sebuah ornamen pegunungan, bebatuan. Saya menambahkan pura di sana untuk memperkuat Balinese style-nya. Ya, jadi tips dan trik untuk pembuatan tokonoma dengan gaya seperti ini adalah bonsai di sini bertujuan sebagai focal point atau first interest-nya. Kita menampilkan sebuah pohon atau sebuah bonsai dengan sebuah background. Jadi background-nya di sini itu baik dari warna ataupun goresan kuasnya itu tidak boleh mendominasi dari keseluruhan desain atau keseluruhan tampilan. Baik dari warnanya itu tidak boleh mencolok, kedetailan sebuah lukisan itu juga tidak boleh terlalu mencolok, terlalu realis, terlalu tegas. Karena itu adalah sebuah focal point-nya. Ya, itulah penyampaian saya dengan pola pikir yang berbeda, bagaimana membuat sebuah tokonoma dengan cara yang lain, sisi pandang yang berbeda, dan lebih menunjukkan karakter. Untuk Balinese dan Japanese style, termasuk atau tergolong mudah dikombinasikan karena dari arsitektur bangunan, baik bentuk puranya, memiliki kemiripan yang cukup signifikan, ya, sangat dekat. Baik juga ornamen-ornamen alamnya, seperti pegunungannya. Oke, sahabat bonsai, demikianlah isi pikiran saya dalam sebuah konsep berkesenian atau berbonsai. Tentu saja dengan sebuah pola pikir yang berbeda, agar memberi warna baru dalam dunia bonsai Indonesia, khususnya di Bali. Semoga kalian terinspirasi, Bonsai Elemen bersama saya, Dona Wayan.